Audio Jungle. Hai kawan, hari ini saya dan teman-teman saya pergi memancing di salah satu tempat favorit para komania Korea Selatan yang terletak di perbatasan Ansan dan Hwaseong. Kami memulai perjalanan dari rumah yang terletak di daerah Rasung, berjalan menuju halte bis stasiun Ansan, dan dilanjutkan dengan menggunakan bus nomor 123. Setelah menempuh perjalanan panjang, melewati 7 lautan, 7 gunung, dan 7 samudra, tibalah kami di sebuah halte bus bernama Naruto. Kata penduduk sekitar, dulu Naruto sangat sering mancing di sini. Jadi, halte bus ini dikasih nama Naruto. Setelah sampai di lokasi, kami langsung mempersiapkan seluruh alat tempur yang akan kita gunakan untuk menyerang musuh. Karena saya tidak hobi mancing, saya pun kebagian jadi kameramen. Seluruh alat tempur sudah siap sedia. Kami pun langsung berjalan mencari benteng-benteng musuh untuk kami taklukkan. Setelah menemukan benteng musuh, kami langsung lempar senjata, menyerang bertubi-tubi agar terjadi damage yang begitu besar di area sekitar. Sambil menunggu teman saya yang akan mendapat ikan untuk tawanan nantinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang lokasi ini.
Tempat ini adalah hamparan rawa-rawa yang sangat luas seperti padang savana di Afrika, yang terdapat banyak sekali tanaman ilalang. Lokasinya juga lumayan bagus untuk foto-foto dan juga untuk membuat video seperti yang saya lakukan saat ini. Selanjutnya, kita kembali lagi ke teman saya yang sedang menyerang musuh. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya salah satu teman saya berhasil menangkap satu musuh yang lumayan besar. Tara, ini dia. Lumayan cuy, bisa dimasak di rumah. Hehehe. Setelah menghabiskan waktu beberapa jam, kita memutuskan untuk pulang karena waktu sudah sore dan juga tangkapan sudah lumayan banyak. Untuk pulang, kami kembali ke halte Naruto, melanjutkan dengan bus dan kembali melewati 7 samudra, 7 lautan dan 7 gunung. Sampai di rumah, kami langsung bersama-sama mengolah tangkapan dan dilanjutkan dengan acara bakaran bersama teman-teman.
hasil mancing tadi. Tuh, gitu tuh belum ya? Mana? Meskipun di tanah rantau, kebiasaan kita dari Indonesia ternyata masih sangat melekat dengan erat. Salah satunya acara bakaran ini. Lali. Lali. Seluruh tangkapan selesai dibakar dan saatnya makan bersama. Meskipun bukan makanan mewah, tapi rasanya lumayan lezat karena kebersamaan kita di sini. Baiklah kawan, itu tadi sedikit video perjalanan bolang kami hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.